Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim qabla inna syaitan rajim alladzina atainahumul kitaba yatsunahum haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita bisa berjumpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pertemuan yang kesekian kalinya dalam majelis tadabbur Quran. Kita mencoba untuk bertadabbur Al-Quran bersama-sama, kita mencoba untuk menggali sesungguhnya ayat Al-Quran itu memiliki manfaat bagi setiap kita umat manusia, khusus bagi sekarang itu untuk apa, dan apakah kita semuanya benar-benar memahami atau kemudian sekedar membunyikannya bukan membacanya, ataukah yang lainnya. Maka inilah saat yang tepat bagi kita untuk bersyukur bahwa kita mampu hadir dalam waktu yang cukup sempit bagi setiap kegiatan kita semuanya, khususnya di bulan Agustus, bulan Syamsiah ini ya, tahun Syamsiah ini, Agustus yang banyak kegiatan diselenggarakan, baik kegiatan di lingkungan kita maupun di luar sana, di tempat kerja dan sebagainya, sehingga banyak menyita waktu kita semuanya. Maka di antara kesempatan itu kita masih sempat untuk melaksanakan, mengikuti kajian ini. Maka inilah yang harus kita syukuri. Salawat dan salam kepada senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam sampai nanti yaumul kiamat. Baik, kita insya Allah ada waktu sekitar 35 menit dan kita akan bahas surah Ali Imran ayat ke 144 insya Allah sampai dengan ke 148 jika cukup ya, sampai dengan 148 dan cukup waktunya. Baik, kita perhatikan di atas ya, di layar saya langsung bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilam qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ayat yang ke-144 Allah berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ, dan bukanlah Muhammad itu illa kecuali Rasul, kecuali salah seorang atau seorang Rasul semata. Kalau ada kalimat di depannya diawali dengan ma, kemudian ditutup dengan illa, maka ini berarti ada pengecualian, artinya membatasi ya, membatasi kepada kalimat yang sebelumnya. Bukanlah atau apakah Muhammad, siapakah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Jadi Muhammad itu adalah bagian dari para salah seorang rasul, dari para rasul yang diutus oleh Allah SWT. Qad khalat min qablihi rusul, sesungguhnya telah berlalu dahulu sebelum dia para rasul. Yang pertama rasulun itu berarti adalah tunggal, sementara ar-rusul berarti jamak. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia para rasul. Nah, kita perhatikan. Apakah jika dia mata, afa'im kemudian bertemu dengan mim ya, maka nun menjadi mimnya menjadi tasjid. Afa'im mata, apakah jika mati dia ya, au kutilam qalabtum atau kutila atau dia terbunuh. Alimanya adalah apa namanya, objek penderita. Kutila, terbunuh. In qalabtum ala aqabikum, maka kamu
Inqalabtum ala aqabikum, kamu inqalab. Kamu kembali. Inqalaba, yang qalib. Inqalabtum ala aqabikum, kamu kembali kepada aslimu dahulu sebelum beriman, maksudnya gitu. Wa may yanqadim ala kibai falayadurullah syai'a. Barang siapa yang dia balik kucing ke belakang sebelum dia beriman, itu sama sekali enggak ada manfaatnya atau tidak membahayakan bagi Allah sama sekali. Ya. Allah tidak takut, tidak rugi, tidak berbahaya, tidak apa namanya. Mendatangkan mudarat sama sekali buat Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah memberi balasan bagi mereka orang-orang yang bersyukur. Kita perhatikan ini. Jadi kalimat ini ingin mencoba nyindir. Siapa yang disindir? Pada saat itu tentu saja adalah ini masih kelanjutan dari kesedihan dari umat kaum mukmin pada saat kekalahan di perang Uhud. Dikatakan kalah juga kalah, dikatakan imbang juga imbang. Kekalahan itu, kesedihan itu, maka sebagian dari mereka kemudian ketika mendengar suatu ketika Rasulullah pernah pukul ya, sehingga kemudian giginya patah, pecah gitu ya, sobek lah mukanya itu, dipukul, ya. Maka kemudian diberitakan oleh pada syaitan pada saat itu perang itu, membisikkan kepada kaum kafir untuk menyalahkan berita bahwa Muhammad sesungguhnya telah terbunuh. Maka diberitakanlah oleh orang Quraisy kafir pada saat itu mengatakan bahwa aku telah bunuh Muhammad, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Begitu mendengar ini, kaum mukmin kemudian tiba-tiba menjadi lemah semangat perangnya. Das ini keok ke perang berikutnya. Tidak apa perang. Toh pemimpin kita sudah terbunuh. Toh Muhammad yang kita akuan sudah terbunuh, buat apa? Ya. Itu. Jadi seolah-olah berita itu ingin melemahkan kekuatan pasukan mukmin. Gitu. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Maksudnya begini, kalau kalian mengatakan bahwa Muhammad itu mati, kemudian kalian lemah semangat dan tidak kembali kepada perjuangan Islam, sesungguhnya sebelum Muhammad itu juga ada para nabi. Ya, sudah ada para nabi dan para rasul yang mereka juga terbunuh atau dibunuh atau kemudian mereka itu meninggal ya dan sebagainya. Tapi mereka sama sekali kemudian orang-orang sebelum Muhammad ini juga menyadari itu. Dan itu tidak melemahkan semangat mereka dalam berdakwah di jalan Allah SWT. Jadi afa imma ta'aw kutilam qalabtum ala aqabikum. Apakah kemudian jika engkau mendapati Muhammad Rasulullah SAW dia mati atau bunuh, maka kamu kembali ke kuburan. Kamu kembali enggan untuk berdakwah. Nah, ini kan menyemangati kita semuanya bahwa saat ini untuk kita tidak mendapati nabi ya setelah Rasulullah SAW. Karena apa? La nabiya ba'di, kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah aku. Maka kita tidak mendapati nabi zaman sekarang. Kalau ada yang mengaku nabi gimana? Banyak kan mengaku nabi. Nah, tentu itu tidak benar. Maka sekarang pertanyaannya adalah kembali kepada kita. Saya ingin mengkorelasikan dengan kondisi kekinian bahwa seringkali perjuangan itu ketika diberitakan bahwa pemimpin kita terbunuh, tertangkap, itu terusir, tercegah dan sebagainya sehingga tidak bisa muncul ke permukaan, maka biasanya sebagian umat Islam itu lemah. Itu terbukti, Pak. Terbukti banget. Saya sudah mengalaminya dan sudah membuktikannya bahwa tidak dengan tidak adanya para pemimpin kita itu ternyata umat Islam itu yang berjuang itu jauh menurun sedikit. Berarti apa? Semangatnya kurang. Ketergantungan umat Islam itu kepada para sosok ya, sosok pemimpin itu sangat tinggi sehingga mereka merasa bahwa kalau nggak ada pemimpin nggak ada gunanya kita berjuang. Nah ini ya. Tapi lantas apakah kemudian keinginan kita berjuang di jalan Allah itu, di jalan dakwah itu menjadikan rugi bagi Allah? Allah sama sekali tidak rugi. Wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurullah syai'a. Allah sama sekali tidak rugi. Tidak mendatangkan mudarat sama sekali bagi Allah. Walaupun seluruh umat Islam itu tiara tidur, enggak mau ikut jalan dakwah. Walaupun seluruh umat Islam itu kemudian kafir atau kembali ke belakang mengikuti jalan-jalan orang-orang terdahulu, ya sebelum Muslim itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi Allah. Enggak ada bahayanya. Allah enggak butuh itu semua. Itu maksudnya.
Yang rugi siapa? Ya tentu kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Kenapa? Karena rata-rata ternyata begitu, Pak. Zaman sekarang itu, karena Rasul sudah tidak ada, maka banyakkan dari orang kita itu ketika ketemu ayat-ayat yang berkenaan dengan dirinya atau kelompoknya atau usahanya dan sebagainya, dia mengatakan bahwa yang berhak untuk mentafsirkan Al-Quran itu hanya Allah SWT, katanya gitu. Ada begitu. Kenapa? Karena dia enggan untuk mengakui kebenaran Al-Quran itu dikatakan orang lain yang berada di kelompoknya, dan katanya yang berhak untuk mengetahui tafsirnya Al-Quran itu sesungguhnya hanya Allah. Ini kan keterlaluan. Lalu sudah apa kemudian Al-Quran diturunkan buat manusia kalau kemudian manusia tidak bisa mentafsirkannya? Tentu dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh syariat, menjadi ahli tafsir itu tidak gampang. Nah, di sini bagi kita semuanya pelajaran berharga bahwa dengan tidak adanya pemimpin di sekitar kita itu semestinya Allah mengingatkan agar kita tidak jadi lemah, tidak jadi lemah semangat, lemah iman. Kalau tidak ada tadabbur seperti sekarang ini, ya, jenengan tidak perlu nunggu mentadabbur Quran itu seminggu sekali, tidak perlu, sepekan sekali. Harusnya tanpa ada taklim Quran seperti ini, di rumah juga sudah mampu membaca dan mentadabburinya. Tinggal kemudian dicocokkan di bersama-sama di taklim atau di pertemuan seperti sekarang ini. Nah, mestinya ya, tanpa dipimpin pun, nah ini kan gambarnya begitu, tanpa dipimpin di rumah jangan buka Al-Quran, baca itu terjemahannya seperti sekarang, dan kemudian baca pula tafsirnya, tafsir Muyassar, jalan lain yang sudah berbahasa Indonesia itu ada semuanya di sini, ya, sehingga kita mudahkan di sini kan ada apa? Ya. Ini ada tafsir macam-macam, ada tafsir apa? Kita mencari di sini ada yang bahasa Indonesia satu, tafsir jalan lain. Kita perhatikan Muhammad itu jalannya saat sebelumnya telah lalu, tafsirnya itu kurang lebih sama dengan terjemahan. Jadi terjemahan Al-Quran yang kita pegang saat ini sebenarnya adalah tafsir Muyassar, itu adalah tafsir yang dimudahkan, diringkas sedemikian rupa. Nah, kalau kita mau komplit, ada beberapa tafsir yang paling umum adalah di sini tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Nah, ini komplit ya, agak panjang di sini, banyak di sini. Ada juga tafsir yang lain, yang mana? Banyak di sini, tinggal kita pilih lebih ringkas. Ada tafsir yang lain juga di sini, ya, saya ingin sampaikan. Al-Wasit Al-Tatawi disini juga ada lebih banyak lagi dari Ibnu Katsir, lebih jelas lagi menjelaskan kronologinya peperangan itu, siapa orang yang membakar berita bohong tentang kematian Rasulullah, semua disebutkan di sini. Gitu. Jadi bisa kita mencarinya di tafsir itu sehingga kita mengerti bahwa oh ternyata ayat ini diturunkan berkenaan dengan ini dan sebagainya. Jadi tidak harus di sini. Kita bisa baca di rumah. Ya. Ayat itu mengatakan, ngapain sih nunggu dipimpin untuk mentadabbur Al-Quran? Ayolah, buka Al-Quran setiap saat, mari mentadabburinya. Jadikan HP jenengan itu kan semua setiap saat buka HP, Pak. Bahkan taklim pun saya lihat sebagian besar kita masih otak-atik HP kan, meskipun tujuannya adalah mencatat atau mencari dalil dan sebagainya itu. Artinya HP yang senantiasa di tangan kita. Manfaatkan itu agar kemudian nanti HP ini menjadi penolong kita. HP ini bisa menjadi penolong kita. Ya Allah, saksikan bahwa dahulu HP-nya diisi dengan tafsir, ya, Al-Quran dan sebagainya, hadis dan lain sebagainya sehingga bermanfaat buat dirinya. Ya, dilanjutkan yang berikutnya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban mu'ajjala. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ, tidaklah jiwa itu antamuta, dia ya, mengalami kematian illa kecuali biiznillahi kita pemujaan majalah, bahwasanya hanya atas seizin Allah, ya,
dengan waktu yang kita mengajalah yang telah ditentukan, tercatat dalam lauh mahfuz. Semua kematian setiap nafs itu semuanya telah dicatat dan atas seizin Allah kematian itu. Jadi kalau Allah ulang kenankan seseorang mati, tidak akan berkenan. Kemarin katanya di sini ada keajaiban, Pak, ya, menyembelih kambing, ya, lehernya sudah hampir putus, tapi kok mati-mati. Kan ayatnya begini, wa makana linasin antamuta illa biiznillah kitab al-majara. Kambingnya belum ditetapkan mati pada saat itu, ya. Dibiarkan hidup sama Allah, walaupun lehernya sudah mulai setengah putus gitu, ya. Kemudian diteruskan, matinya gimana akhirnya itu? Tidak disembelih lagi, ya. Nah, artinya pada saat yang pertama itu berarti Allah belum izinkan kau. Kurang sekian menit kematiannya ditulisnya. Kurang sekian menit enggak bisa mati katanya. Bayangkan. Sudah sepertinya kayak enggak mungkin, tapi tetap aja Allah menentukan illa biiznillah kitaban muajjala. Kecuali semuanya atas seizin Allah dan telah tertulis ditetapkan waktunya. Ditentukan waktunya. Kemudian memayurit salabat dunia nutihinya, barang siapa dia menghendaki pahala dunia, kami berikan. Memayurit salabat dunia nutihinya, wasana diyusyakir. Jadi maksudnya begini, tujuan kita di dunia itu apa sih semata-mata? Nah, ini kan berkaitan dengan perang Uhud itu, sebagian orang mukmin pada saat itu berbondong-bondong turun untuk mengambil ghanimah yang tercecer itu, ya, bagi mereka telah dapatkan. Tapi bagi mereka yang mengharapkan akhirat, maka pasukan pemanah yang 50 orang itu tidak akan turun. Mereka akan tetap di bukit Uhud itu. Mereka tetap di atas bukit Uhud itu, walaupun burung menyambar pasukan Rasulullah, kalah atau menang, kalau belum ada perintah Rasulullah, mereka tidak akan turun. Tapi karena mereka melihat dunia yang bergeletakan di hadapan mereka, mata mereka dan telinga mereka menyaksikan, maka godaan dunia itu tidak mampu ditahan. Sehingga di dalam peperangan yang seperti itu, ya, dalam peristiwa seperti itu, mereka pun tidak sanggup untuk meninggalkan kecintaan atas dunia. Maka bagi mereka dapatkan turun, dapat mereka. Ya sudah dapat, tapi tidak dapat akhiratnya. Pemayurin salafat dunia nubinya. Kalau dia cuma sekedar menginginkan dunia, ya sudah. Tapi akhirat kamu tidak dapat. Wa malu fil akhirati mukhlaq, dan tidaklah bagi mereka itu bagian untuknya di akhirat. Wa malu fil akhirati mukhlaq, tidak dapat. Selesai. Dunia sudah dia kuasai. Ya. Jadi jangan dipikir, Pak Munsewu. Orang-orang yang berhasil secara duniawi, Bill Gates, siapa pun yang datang dari Apple, Steve Jobs, ya, misalnya. Di Indonesia orang kaya siapa banyak, ya. Ada 10 orang kaya, salah satunya memang orang Medan, lahiran Betawi, ya, kelihatan Jakarta, ya. Yang punya banyak mall-mall, ya, dan sebagainya. Jangan dikira mereka itu enak, jangan dikira kemudian mereka itu tidak akan pernah bersikap dengan harta yang dia miliki. Jangan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu yang terkaya di sahabat Rasulullah yang jaminan surga, tapi dia bersurga pada akhir. Kenapa? Hisabnya paling lama. Hisabnya paling lama. Masuk surga di antara 10 sahabat itu, dia paling akhir. Kenapa lama hisabnya? Lah kalau orang dijamin masuk surga aja, sudah pasti masuk surga masih hisab. Nah kita ini gak dijamin masuk surga. Terus harta kita yang banyak yang kita tinggal ke belakang kalau kita mati itu, kelihatannya jaya lah. Pemayurit salah patutnya nutihinnya. Dia minta dunia, sukses dunia. Menjadi orang suki, bre. Dia kasih sama Allah. Terus kemudian selesai, udah. Bebannya semakin berat. Semakin berat. Setiap harta yang kita miliki di belakang, yang kita tinggalkan untuk setelah kita wafat, maka semuanya akan kita pertanggungjawabkan di mata Allah. Dari mana harta itu? Asalnya dan untuk apa? Dari mana harta itu, dan jadi dua-duanya harus bersih, sumbernya harus bersih, dan dinafkahkan, diinfakkan, disedekahkan, digunakan juga untuk hal yang sifatnya lillah, bersih, ya kan, ikhlas lillah. Maka jika dua-duanya bertemu, sumbernya bersih, pengeluaran juga lillah, maka
maka dia mudahlah urusan hisabnya. Tapi kemudian jika ternyata sumbernya itu masih melakukan banyak subhat, ngambil yang gelap-gelap diambili, salah. Yang mungkin mendapatkan itu. Kemudian ayat berikutnya, wa kain min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir faman rahimuhu ma sabaru fi sabilillahi wa man ghafu wa mastakana Allah yuhibbu as-sabirin. Dan berapa banyak para nabi qatala, mereka qatala, ya. Ada yang baca qatala, ada yang baca qatila, ya. Tapi di dalam Al-Quran yang disepakati ulama yang masuk kita itu dibaca dengan kota berperang. Kalau yang baca kutila berarti dia terbunuh dalam perang. Ma'ahu ribbiyyun katsiran. Kalau baca kotala dia berperang. Bersamanya adalah orang-orang rebaniyin, ya, sesuatu besar pengikutnya itu orang yang banyak, ya, itu ribuan sebagian orang itu karena banyak kasir itu. Kalau mengatakan kutila, bagi yang mengatakan kutila terbunuh, maka bersama nabi yang terbunuh itu ribiyun kasir juga terbunuh pengikutnya yang berjumlah banyak. Tapi apa yang terjadi? Fama wahanu lima sobahu fi sabilillah. Tapi pengikut para nabi terdahulu itu, walaupun para nabi, ya, nabi yang diikutinya terbunuh, fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah, ya, tidak menjadi lemah. Karena bencana yang menimpa mereka, lima asabahum, musibah yang menimpa mereka itu, fisabilillah, di jalan Allah. Wa ma dha'afu, wa mastakan, dan tidak, sudah tidak pulang, jadi istakan, menyerah, tidak, enggak ada kata kalah. Mereka itu sering kali saya sampaikan bahwa seorang mukmin itu tidak mengenal kata kalah dalam segalanya. Dalam setiap kehidupan itu yang namanya orang beriman itu tidak ada kata kalah, selalu menang. Paling tidak kemenangan itu hanya bisa didapatkan kalau nanti telah bertemu dengan yaumul akhir, dengan Allah. Dia konsisten. Dia apa? Fama wahanu bima asabahu. Mereka tidak menjadi lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Kenapa? Karena mereka yakin fi sabilillah. Mereka berada di jalan Allah semuanya. Yang mengaku dirinya mukmin, apapun yang terjadi, enggak lemah semangatnya dalam menegakkan kalimat Allah. Enggak lemah. Enggak mudah di provokasi agar dia kemudian berjemaah. Enggak, mereka terus bertambah keimanannya. Semakin kuat cobaan itu, enggak tambah kurang imannya, semakin naik. Semakin kuat semakin naik. Kenapa? Karena mereka tahu semakin besar iman seseorang itu, musibah yang akan menghadapi dia semakin besar. Kenapa? Rasul mengatakan secara jelas, idhamul jaza ma'a idhamul bala. Idhamul jaza ma'a idhamul bala. Jadi besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian, bala. Sama. Persis, semakin besar ujian, maka pahalanya semakin besar pula. Jadi, innallaha azza wa jalla idza akhaffa qauman ibtalahum, pasti itu. Karena Allah mencintai seorang itu, dipastikan dia akan diuji. Ya. Kenapa? Ya ingin tahu, Allah SWT ingin tahu bahwa dia adalah orang yang kuat dengan ujian dan pantas untuk dalam pahala surga yang tertinggi. Nah, sekarang perhatikan kita kembali ke belakang dalam diri kita ini, muhasabah. Kira-kira ujian yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita itu bagaimana? Apakah cuma ngecek-ngecek aja? Atau goncang itu pernah kemudian menjadikan kita gundah gulana, sesak, seolah-olah dunia ini disempit, ya? Atau kita lancar-lancar saja bisa, ya? Kemarin kita dalam pertemuan, ya, bersama Pak Edi, ya, di forum Tamir Masjid. Nah, di situ dikatakan oleh Ustaz Abu Haidar bahwa kita ini berdakwah itu hanya kepada umat yang telah beriman. Tapi umat-umat yang belum beriman itu enggak sulit untuk didakwahi. Bagaimana? Artinya kondisi umat Islam itu hanya pada proses nyaman. Jenengan bisa ibadah di masjid ini nyaman. Kenapa? Karena beres semua urusan dunia.
Jadi kan datang ke masjid ini karena urusan dunia juga beres, perut juga sudah tidak lapar. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ternyata mereka mau sampai malam lagi masih menjadi manusia demi sesuatu nasi, sehingga mereka tertinggal tadi. Mereka memiliki kemampuan untuk menghadiri setiap saat di masjid. Kenapa? Karena dunia menyibukkan mereka. Ya kan banyak itu Pak. Dan kita cari inilah bagiannya itu. Dan kita ternyata walaupun sebagian besar ya, dari kita itu masih memiliki kemampuan secara maisyat, ekonomi sudah beres, ternyata enggak juga menghadiri masjid dan taklim. Ya enggak? Mayoritas kita, walaupun perut kita enggak lapar, beras sudah cukup untuk satu bulan, bahkan mungkin satu tahun, kulkas kita satu seminggu ke depan sudah kita enggak pikir, tabungan kita sudah cukup untuk setahun dan seterusnya, ya. Tapi ternyata tetap aja nggak menarik loh. Akhir nggak menarik. Kenapa? Semua sudah beres, tapi kenapa kok masih enggan untuk hadir dalam kajian-kajian seperti ini? Kenapa? Ya, ya kan? Kenapa itu? Maka kita dukung semua sahabat. Jadi kita juga bisa mengingatkan kepada saudara kita. Kenapa? Urusan ekonomi beres, tapi masih sulit untuk mengikuti kajian-kajian di dalam masjid. Kalau kita urusan dunia belum beres, karena mungkin hari itu punya target harus bisa melimpahkan pada keluarga, bolehlah, karena dunia menyibuk. Tapi ternyata tidak. Dunia dalam artian selain manusia juga bisa menyibukkan. Apa itu? Keluarga, istri, anak, dan sebagainya. Ya, televisi terutama menyibukkan kita semuanya sehingga kita lalai mengingat bahwa ada yang lebih bermanfaat. Zikrullah, mengingat Allah dengan menghadiri taklim-taklim itu. Rasulullah sudah mengatakan, jika kalian menemui taman-taman surga, maka raihlah sebanyak-banyak. Ya Rasulullah, apa taman surga? Apa? Majelis zikrullah. Majelis yang mengingatkan kita semuanya kepada Allah. Bukan zikrullah dalam artian lisannya Allah. Tapi mengingatkan atas Allah. Tapi ternyata tidak menarik juga. Dunia itu sangat menarik, indah, hijau dan manis. Dunia itu hijau dan manis kata Rasulullah SAW. Dan manusia sangat-sangat senang dengan yang bersifat kenikmatan itu. Dan tadi siang saya harus khotbah Jumat, itu ditanya oleh salah seorang selesai itu mana? Kenapa ya Pak? Sekarang itu dalam pengajian-pengajian itu misalnya kalau ada Ustaz Fulan datang itu ramai yang minta ampun Ustaz. Terus Ustaz yang lain datang sepi yang minta ampun. Kenapa? Padahal isinya kurang lebih sama. Cara penyampaiannya kurang lebih sama. Enggak ada yang beda. Kenapa? Ya karena kita masalah misalnya bilang, mungkin kita keliru dalam memaknai kalimat kata Ali wala tandur mangkola apa wal tandur mangkola makilah ya. Janganlah engkau lihat siapa yang berbicara tapi dengarkan, perhatikan apa yang dibicarakannya. Tapi kita kembali, janganlah engkau ya melihat ya, janganlah mendengar apa yang dibicarakan tapi lihatlah siapa yang bicara. Artinya yang bicara itu apabila dia memiliki ketenaran, nama dan sebagainya itu menarik didatangi. Ya. Tapi kadang-kadang isinya segitu-gitu aja Pak. Ya. Misalnya ustadznya lucu, ya. Banyol, senang menghibur kita datang rame-rame. Ya, datang kesana. Walaupun datang rame-rame cuman ya ditanya apa isinya? Sudah tahu guys, pokoknya setelah ustadz perkenalan dulu ya. Oh, gimana mau denger loh, 10 ribuan orang di situ. Kadang-kadang sesuatunya kan kita nggak bisa kita cuman, jadi posisinya nggak jelas, nggak dengar, ngomong di kiri kanan kita nggak bisa ya. Nah, tapi yang penting datang momen itu, inilah yang keliru dalam benak kita, mindset kita itu bahwa kita itu hanya melihat figur, dan ini yang berbahaya. Ayat ini mengatakan bahwa Muhammad illa rasul,
Jangan keluar hal-hal gara-gara yang berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu hukum, ya, kau mendengar mereka. Tapi kemudian jika para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah Rasulullah wafat, yang mengatakan, pada mereka mengatakan yang pada saat kalian tidak percaya, kalian mengingkarinya. Sama dengan itu. Kita pun dilatih untuk begitu. Jangan hanya negara. Jangan hanya gara-gara yang berbicara itu adalah bukan ya, minal kibar ulama dari ulama-ulama besar yang kita kenal, lantas kita mendengarnya. Ini mbak, setiap hari kan hampir setiap tempat, setiap masjid seperti itu. Ustaz Fulan datang, ramai, dari luar datang. Dari sini juga, yang biasanya gak hadir, duduk juga di sini. Kenapa bisa? Kenapa Ustaz yang lain yang datang yang gak terkenal, dia gak duduk? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Lanjutkan ya. Karena ilmu itu ya, tidak hanya terbatas didapatkan dari satu atau dua orang. Bisa jadi saya mendengarkan orang lain dalam satu jam mendengarkan itu hanya satu menit yang bisa saya ambil. Tapi itu sudah paling baik. Gitu. Jadi bisa jadi kalimat yang panjang dari ustaz yang berbicara itu enggak semuanya bisa kita serap, tapi kalau kita ada hal-hal yang belum pernah kita serap kemudian kita ambil manfaatnya. Itu yang utama. Kalau orang-orang di Mesir gitu, atau di Saudi itu kalau menyampaikan itu Pak, enggak ada yang lucu, enggak ada yang wah gimana itu enggak ada. Mereka datang aja. Tapi yang datang banyak Pak. Mendengarkan dengan seksama catatan mereka. Kenapa? Yang datang itu dia tahu bahwa saya akan mendapatkan ilmu dan gitu. Saya punya teman datang ke bertemu dengan para ulama di Mesir. Kemudian teman ini disuruh bicara, masih junior, disuruh bicara, disuruh untuk memberikan kultumnya di antara ulama-ulama besar di Kairo pada saat itu. Apa yang terjadi? Mereka mendengarkan dengan seksama. Tidak ada satupun yang berbicara. Dengar, matanya semua tertuju kepada orang Indonesia yang masih muda itu. Walaupun mereka semuanya baru lama ya, ulama-ulama besar. Mereka tahu bahwa akan ada kalimat satu atau dua yang belum pernah mereka dengarkan, yang akan mereka serap. Dengar. Kemudian setelah selesai, mereka Masya Allah senang sekali dapat ilmu baru. Begitu para ilmuwan. Ya kan? Imam Syafi'i berbicara masalah tafsir, dia duduk di pojok. Bawa kitab, bawa buku catatan, mencatat. Siapa yang bicara? Muridnya Pak. Muridnya berbicara, menyampaikan tentang tafsir Al-Quran dan Imam Syafi'i mencatat. Kenapa? Imam Syafi'i tahu bahwa akan ada pendapat baru yang didapatkan yang dia tidak bisa, yang dia tidak miliki. Ilmu itu bisa dari siapa saja. Tapi sekali lagi manusia suka pilih-pilih, nah ini gak suka saya, ini bukan golongan saya, nah ini gak asik dan sebagainya, ini bukan orang-orang besar, ini orang-orang yang ada sebagainya, siapa sih dia? Padahal belum tentu dari kalimat, dari mulutnya itu tidak terucap kalimat-kalimat yang kita manfaat. Bahkan boleh jadi saya pernah mendengarkan suatu ketika di Bali ada seorang ulama yang terkenal TV yang datang banyak orangnya, saya TV sering tampil di sering tampil di dalam butir sampai banyak orang lucu. Apa yang terjadi ketika sampai pada tanya jawab pesan ibu-ibu ngacu Ustaz, jadi tadi saya dengar cuma melawak saja Ustaz, langsung digituin. Saya tidak mendapatkan ibrah dari apa yang Ustaz sampaikan. Apa yang kita dapatkan kecuali saya hanya menangkap lucu-lucu saja. Apa jawaban saya? Bu, saya mohon maaf karena saya lihat pada ngantuk maka saya banyol. Terus dibalas lagi sama itu yang lain. Loh, kalau banyol itu satu kali dua, tapi ini dari awal sampai akhir banyol terus. Terus yang kita dapatkan apa? Memang ketawa-ketawa itu. Masya Allah, ibu itu cerdas, berani, jadi paling depan. Dia mencatat, ingin mengambil ibro dari ustaz tersebut yang datang dari Jakarta yang gak pernah datang ke Bali. Dia duduk dengan sama dia, kecewa dia. Karena ustaznya hanya guyon tok, gak ada yang bisa dapatkan. Yang ini ya yang membuat sedihnya kita itu. Nah, beda sama orang-orang waktu saya datang ya di Denpasar Barat kalau nggak salah itu. Ulama datang dari Jogja.
Dia ingin menyampaikan semua. Ada komunitas Arab ikut dulu di situ. Komunitas Arab itu gitu Pak. Kalau dia nggak selesai sesuatu langsung dia tanya. Selesai dengan jawab dia tanya. Pak, saya mau tegas. Tadi Anda tidak mengatakan dengan tegas. Saya mau tanya, Al-Quran itu makhluk bukan? Tidak, saya mau tanya tegas. Prinsip Anda? Ya bukan. Nah, iya sudah, itu saya jawab. Kenapa tadi kalau itu ngomongnya? Seolah-olah bahwa kita ingin diarahkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Gitu Pak. Karena ustaznya agak-agak liberal, itu orang-orang langsung dikejar. Mereka serius, mereka mengambil itu semuanya dan kemudian mencatatnya. Dan jika ada kejanggalan dia harus sampaikan. Nah itu bagaimananya? Orang-orang boleh karena itu kenapa Islam diturunkan di bangsa Arab? Orang Arab itu kalau sudah komit dengan janjinya dia akan kawal janjinya itu sampai mati. Sementara Yahudi itu kalau dia tidak menguntungkan tidak akan dibayar. Itu orang Arab itu kalau sudah komit dia akan bela sampai mati. Jika kita ketika dia menjamin seseorang untuk dalam tanggungannya dia, walaupun satu suku yang dijamin satu orang, maka jika satu orang diganggu satu suku ini membela dia, walaupun satu suku binasa. Nah, itu kehebatannya orang Arab. Bela sampai binasa. Walaupun mereka tidak takut, kenapa? Itulah komitmen. Maka Rasul turun di negeri Arab, muncul dan dibela oleh orang-orang Arab sana. Maka untuk menyebarkan dakwahnya dibutuhkan orang-orang yang kokoh dalam pendiriannya. Ya enggak, coba kalau diturunkan di Pulau Jawa. Kira-kira gimana? Ya gimana? Dikasih super mie, lutur, luput. Ini yang berbahaya. Karena itu kita mesti bersyukur bahwa ternyata Al-Quran ini diturunkan di bangsa Arab dan berbahasa Arab pula. Dengan demikian kita menjadikan bahasa itu sebagai pemersatu bagi setiap umat Islam dan menjadikan kita untuk kemudian mampu menyelami dengan baik. Coba kalau bahasa Indonesia di sini atau bahasa Jawa turunkan ing sawi jeneng dino dino suwi nyawani sulan maghrib. Nah itu kan gak enak didengarkan itu. Tapi ada namanya langgam Jawa, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, dimainkan seperti itu. Sudah bisa ya? Sudah ya? Baik, mudah-mudahan ya, gak cukup waktunya tadi, baru sampai 140, baru 3 ayat ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Alhamdulillah kita tutup dengan doa kafarat majlis subhanallahi walhamdulillah syukran lillahi wa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.